perkembangan ini. Selepas seminggu menyambut Aidilfitri di kampung halaman sejak Ahad lalu, warga kota mula pulang ke ibu negara untuk kembali bertugas seperti biasa. Berikutan itu, lebuh raya KL Karak dijangka mengalami pertambahan jumlah kenderaan. Untuk mengetahui perkembangan antrafik semasa, kita bersama Siti Aisyah Cik P di Plaza Tun Gombak. Silakan Aisyah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Saya kini berada di Plaza Tol Gombak menghala ke ibu kota bagi meninjau keadaan aliran trafik terkini di Plaza Tol ini. Buat pengetahuan penonton di rumah, hari ini merupakan hari terakhir di mana warga kota bercuti panjang sempena sambutan Aidilfitri yang disambut pada Ahad lalu. Hasil pemerhatian saya sejak awal pagi tadi mendapati aliran trafik di Plaza Tol ini masih lagi terkawal dengan kenderaan bergerak lancar. Penambahan kenderaan ini juga dijangka penambahan kenderaan ini juga dijangka semakin sesak menjelang tengah hari membawa ke petang nanti. Bagi mengurangkan kesesakan, pengguna dinasihati mengikut waktu cadangan yang disarankan oleh pihak pengurusan lebuh raya dan juga diingatkan supaya menambah nilai kad touch and go anda berikutan penutupan kesemua 134 lorong tambah nilai dari 22 Jun lalu sehingga ke hari ini. Untuk perkembangan aliran trafik semasa, saya akan bawakan sekali lagi dalam berita seterusnya. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.